support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! No, Mega no. Hey. Kirain Pati jangan lama-lama berarti. Kirain nyamperin ya dikaya. Ternyata gak nyamper. Itu coklat di atas tuh. Tuh masih banyak di atas teman-teman. Ada 6 atau 7. Ini dik. Ada 10 ya. Tik lepet deh. Ayo berusaha dong. Masa gitu aja gak dapet. Katanya mau Pati boy. Nangkep bandangan gak bisa. Katanya jago nangkep burung. Iya tapi burungnya kecil aja dia. Tuh. Ayo semangat. Sudah dapat nih teman-teman. Oke, kita tunggu ya sampai turun ya. Tuh teman-teman. Iya kan? Tungguin deh kan sampai ngeliat tuh. Tuh coklat udah ngeliat tadi tuh. Tuh teman-teman. Ada 1, 2, 3, ada 10 dia di atas tuh. Nih sayang nih katanya yang punya rumah kotor terus gentengnya. Jadi katanya tolong diambilin yang mau dapat. Bisa ngambil langsung dibawa pulang gratis teman-teman bandangan. Siapa tahu ada yang player loh, siapa tahu. Tuh lihat tuh ada yang turun situ. Dia sendiri capek ya dika. Oh, kalau yang dapat dika buat dika kan buat Pati. tuh dik tuh yang gentengnya tuh teman-teman lihat ya di atas ya tuh. Coklat juga di atas tapi nggak mau turun ya, ada dika efek padahal sama dika nih. Ya. Yeah. Kalau yang mungkin ada ramai itu yang dikasih itu, nah kalau dapat juga bisa ini. Tapi kan dari kasih ke itu ke Javran. Pati ngapain di situ capek? Wah capek teman-teman si Pati. Namanya main nangkap burung nggak cepet sih. Itu kayaknya udah dikasih makanan kali ya, jadi dia kenyang. Harusnya tuh pas lapar banget pasti ngejar dia. Nanti tek gitu ya. Tuh teman-teman. Tuh saya nangkapnya ya. Tuh. Bikin apa sih? Istana apa? Seperti malam main kayak gitu, teman-teman kepanasan tuh. Belum berhasil dapat pandangan, udah kotor aja nih bajunya nih. Dika juga nih, emang susah nangkapnya kalau bukan jodohnya mah susah. Tapi ya kalau memang dia lapar biasanya dia ngajar jagung Dika. Yang mana? Oh itu ya. Tuh ke bawah tuh. Tuh. Ayo Dika, coba dikit tuh dia. Tuh. Pantau Dik. Tuh dia ngeliat Dika tuh. Ayo Dik. Yo, pelan-pelan. Tuh Dika tuh. Lagi berusaha mengalihkan si bandangan itu yang dua itu ke situ. Kalau punya baju kayak gitu, mau beli baju kayak Dika ada tutup kepalanya. Tadi ke situ Dik. Tuh, ke atas lagi deh. Tuh teman-teman ya, sayang nih belum dapat nih. Yang bagi teman-teman yang mau coba ke sini silakan ke sini ya. Tuh. Banyak bandangan di atas tuh teman-teman. Oke, terus ya. Woi, Dika dapat nih. Apa itu? Dapat apa? Kucing. Iya. Kirain dapat Merpati. Bisa aja sih Dika ngeprank nih. Awas loh, kucingnya suka makan burung loh. Nanti dikejar burungnya. Tuh lihat tuh dia mantau tuh. Tuh lihat. Tuh. Tuh dia ngeliatin tuh awas. Dia kabur Dika putih. Ayo dikejar. Habis. Aduh, teman-teman. Malah takut burungnya kalau sama kucing. Duh, gagal nih kayaknya nih. Harus cari. Selamat ya. Capek deh Tika gitu tuh. Tuh, teman-teman. Yang tadi capek. Capek kasih minum enggak diminum ya? Ya, belinya es. Ada kuahnya di sana. Apa? Kuah ras. Oh, udah. Tuh, kayaknya gagal ya. Kita belum bisa berhasil nih. Lain kali kita kesini lagi dengan bawa peralatan yang cukup ya, bawa jaring, bawa tali. Jadi tali ini kan kasih makan. Kalau udah dekat, tarik. Ya gitu. Tapi kalau dapat gimana?
Dia nungguin dulu di sini sambil duduk. Duduk kan, nah, di sini duduk. Nah, di situ kan ada jagung. Talinya disiapin di bawah. Nah, pas udah keikat talinya, tarik kayak akang sih. Kayak tali kenur. Tali kenur, ya. Iya, udah keikat langsung tarik. Jadi dapat deh gitu. Oke, teman-teman, gitu aja ya. Kita belum berhasil nih dapat bandangan buat Pati sama Dika. Dapat. Ya, itu yang tadi cuma dapat kucing sih, Dika juga bukan dapat Pati. Oke deh. Ompel ya? Ompel belum pulang nih teman-teman. Udah seharian kita cari nggak ketemu-ketemu. Dika, tahu nggak teman-teman yang punya merpati? Kita cekin satu-satu kandangnya. Iya sih, takutnya ada yang ngambil. Tapi di kumpi, bukan di sini. Bisa jadi di sini. Bisa jadi yang di sini. Yuk, kita cari teman-teman. Nih Fatih sambil jalan-jalan nyari merpatinya yang hilang. Si Tompel tuh ada ikan tuh. Gimana sih si Tompel sih? Kita cari teman-teman. Si Tompel hilang merpatinya. Sambil lihat ke atas sih. Panggil Tompel, Tompel gitu. Panggil Tompel, Tompel bilang. Tuh di atas itu kebun tuh ada kali tuh. Tompel. Mana ada kebun? Kebakaran kebun tuh. Siapa tahu ada Tompel tuh di sini tuh. Hutan ya teman-teman ya. Duh. Pohon belimbing. Aduh teman-teman, dari tadi muter-muter nih Pati nih nyariin Tompel. Kalau yang betinanya kuda gaib mah enggak apa-apa hilang, kalau si Tompel aduh. Itu sebagai merpati apa ya? Maskot. Gaib juga Pati, Dik. Iya, tapi maskot Pati hilang gimana dong? Aduh, bosnya Pati juga hilang. Tuh, Pati pesan kelepasan dikasih. Bukan posnya, tapi rajanya Pati namanya kuda gaib. Os lu. Tuh, teman-teman, kita cari ya. Tompel ya. Dika, ada ide enggak cari di mana nih? Belum ketemu si Tompel nih. Aduh. Aska belum. Di mana? Aska. Aska. Di mana tuh? Maesan. Maesan. Maesan pernah ada di sana malam-malam. Wah, teman-teman, beneran nih enggak ketemu nih si Tompel nih. Ini bukan hilang ya, kayaknya dicuri nih, bukan apa ya. Iya. Soalnya si Tompel itu dia enggak pernah apa ya? Enggak pernah hilang kau terbang jauh, dia pasti ingat kandangnya sih. Tuh. Tuh di atas ada nggak? Di bawah ada nggak? Udah, Pati nyangkut. Ada nggak nih? Nggak ada nih. Mana si Tompel? Tuh si Tompel belum ketemu ya teman-teman ya. Di atas genteng nggak ada, di bawah nggak ada. Jadi cari. Di bawah tuh tanah, Dik. Cari di rumah teman Pati ya. Siapa tahu ada yang nyangkut di situ. Itu biasa di atas genteng ini teman-teman tuh. Nggak ada tuh ya? Di atas genteng itu. Nih, biasa di atas genteng ini juga nggak ada tuh. Lihat si Tompel bener-bener hilang. Hilang atau dicuri ya? Yo. Tuh, teman-teman, biasa di atas. Ya, Pati udah pulang tuh, udah kepanasan. Ya, Dika. Kemana? Kemana? Atas ya? Atas sini kan? Nah, kalau udah masuk sini, pasti dia masuk ke dalam kandang. Nggak mungkin hilang. Pasti ada yang ngambil nih. Bukan nerka-nerka lagi teman-teman ya, Abi kan pinter. Si Tompel itu merpati pinter teman-teman, dia nggak akan lupa. Nih, di sini kandangnya. Tadi malam memang nggak Abi tutup. Nah biasanya kan dia dapat kandang. Ini pasti ada yang ngambil nih di sini nih. Tuh. Apa mungkin di atas ini? Hah? Masa di atas ini? Dia pasti kembali lagi kan? Pasti kalau dia di atas kan dia ke bawah. Eh, Tompel. Tompel. Tuh suaranya aja di atas nggak ada teman-teman. Iya, nggak mungkin ya. Aduh. Ya, gitulah teman-teman ya. Namanya main merpati. Tapi sebenarnya ini ya salah Abi juga sih. Kenapa naruhnya di sini ya? Karena nggak ada tempat sih. Kalau di Bandung kan kita ada tempat aman, insya Allah. Nah, kalau di sini Abi nggak bisa jamin memang. Tapi mudah-mudahan nanti kalau kandang si apa, kandang mancan udah jadi, kita kunci, kita gembok teman-teman. Biar pencuri-pencurinya nggak bisa ngambil ya. Berdoa teman-teman ya, semoga si Tompel segera pulang ya. Ini ada si bule, ada black, ada kuda goib, ada si rockbull. Nah ini kuda goib nih, kuda goib belum ada betinanya diambil. Ini betinanya ada Tompel tapi jantannya hilang.
Oke teman-teman, gitu aja ya. Habis sedikit kecewa sih di sini, banyak kehilangan terus nih. Udah 3 kali ya. Ada 3 burung sininya hilang teman-teman. Ya, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.